Iya, Mbak. Ya. 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 Ayo. Iya, Kak duluan ya. Iya. Yuk, Ica. Ayo, Ica. Ayo, Budi. Yuk. Aku masih penasaran soal Bima. Coba aja kalau nggak dicegah sama si anak pesek itu. Padahal tadi Chelsea sudah mau banyak cerita soal Bima. Aku harus lidiki. Kalian ikutin kemanapun mereka pergi. Jangan sampai kelewatan. Baik. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Kak, Ica takut, Kak. Ica, kamu tenang aja. Om Bima masih bernafas kok. Tapi Ica tetap aja takut, Kak. Gak apa-apa, Ica. Udah kamu tenang aja. Om Bima gak kenapa-napa kok. Ninja? Hah? Apa salah sih? Budi, di dalam sini ada ninja. Hah? Ada ninja? Aduh, Chelsea, Chelsea. Kamu harus tutup pintu sama kunci jendela. Cepetan, sekarang Chelsea. Jangan sampai ninja itu masuk ke dalam, Chelsea. Aduh bahaya ini. Aduh, gimana ini? Aduh, Chelsea. Kenapa sih harus diem-diem? Orang lagi khawatir, lagi takut, Chelsea. Kenapa Budi disuruh diem? Budi tuh heran, Chelsea. Kenapa ninja-ninja itu ngikutin kita sampai ke sini? Hah? Itu ninja-ninjanya Kinan, kan? Hm? Emang kita punya utang apa sama mereka? Budi, Chelsea juga gak tahu. Apa ini ada hubungannya sama Om Bima? Tapi apa yang mereka cari dari Om Bima? Semoga aja nggak ada lagi yang bisa ngeliat Om Bima kalau dia Om Bima di sini. Mudah-mudahan ninja kemarin tuh nggak nyari Om Bima lagi. Tapi Kak, kenapa Om Bima nggak bisa bangun? Emangnya Om Bima kenapa? Kakak juga nggak tahu. Ica, mending sekarang Ica nemenin Kakak aja ya. Biarin Om Bima di sini. Karena Om Bima tuh lebih aman kalau di sini. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Iya, semalam Pak Husin sudah ngabarin aku. Sekarang Pak Husin lagi sama Fanya dan Angga. Dan alhamdulillah bayinya selamat. Alhamdulillah. Terus gimana keadaan Bang Husin, Mbak? Bang Husin baik-baik aja. Tapi tetap aku masih khawatir. Karena Bang Husin masih tinggal di Kampung Jawara. Aku mau bicara. Iya, baik, Mas. Mbak Ani. Mas Junet mau bicara. Ini, Mas. Ani. Gua tegasin ya, sama. Gue tidak akan pernah mengizinkan Farah ke Kampung Jawara lagi. Kalau sampai lu berani membujuk Farah, gue akan marah sama lu. Dan lu akan menerima akibatnya, Ani. Ngerti lu? Ih, apa sih? Datang-datang kok langsung marah-marah, ngancem-ngancem begitu. Mas, kok kamu mengancam Mbak Ani? Karena kamu akan cari masalah, Farah. Kalau kamu selalu berhubungan dengan keluarga Husin. Bos, ada perkembangan, Bos. Maaf, Bos. Ikut gue. Baik, Bos. Sepertinya Bobby menutupi sesuatu. Ada apa?